Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa bagi angin untuk rantau negara. Kehadiran ribut tropika Nakri yang kini sedang menghampiri Vietnam didapati sedikit sebanyak telah mempengaruhi kelajuan angin, khususnya di sekitar Laut China Selatan ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan perairan berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah. Amaran ini dijangka akan tamat pada hari ini 12 November 2019 dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan hujan kini lebih tertumpu di sepanjang pesisir pantai barat Semenanjung, khususnya melibatkan negeri Perak dan juga Pulau Pinang, dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati cuaca adalah cerah bagi keseluruhan negeri Sabah untuk pagi ini, manakala hujan dilihat lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai negeri Sarawak, khususnya melibatkan sekitar pesisir pantai Miri dan juga Mukah di sekitar negeri Sarawak ini. Dan keadaan cuaca ini juga dijangka akan berlanjutan sehingga tengah hari nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.